Teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi firewall pada MikroTik. Yang pada kali ini kita akan mencoba menlog sebuah situs web menggunakan firewall dengan layer 7 protokol dan filter. Oke, langsung saja. Pertama, kalian harus menyiapkan dua OS. Pertama, OS virtualnya, MikroTik OS, dan sebuah OS sebagai hostnya. Di sini saya menggunakan Windows XP. Setelah itu kita akan atur konfigurasi pada kedua OS kita ini. Pengaturan titik kosong. Kebetulan di sini saya menggunakan MikroTik. Di sini saya belum menginstal MikroTik, jadi saya juga akan menginstal MikroTiknya sekarang. Pertama lakukan pengaturan pada mesinnya. Pertama-tama klik penyimpanan, lalu tambahkan file installer atau ISO OS MikroTiknya, lalu ke jaringan, pada satu fungsikan dan pilih Alternator Bridge, lalu klik apa nih interface pada laptop kalian. Sini saya menggunakan wireless langkah untuk wifi-nya dan terlanjut izinkan semua. Kedua, masukkan jaringan internal, jaringan internal jaringan saja, dan klik ini izinkan semua. Oke, setelah itu klik OK. Lalu kita akan mulai menginstal kreditnya dari awal mulai. Biasanya ini makan waktu yang cukup lama, tergantung spesifikasi laptop kalian, komputer kalian. Baik, misalkan misalnya. Baik, tekan A untuk menyentang semua fitur yang ada dalam MikroTik OS. Klik A, tekan A lagi buat, dan tekan I untuk mulai menginstal MikroTik OS. Duluan, no, tekan N. Continue, yes. Setelah itu lepaskan file installer ISO-nya, singkirkan ya, pasang unknown, lalu tekan enter untuk mereboot MikroTik-nya. Setelah itu MikroTik sudah terinstall. Sekarang kita sudah menginstal MikroTik dan kita akan menuju ke halaman depannya. Tunggu sebentar. Iya. Silakan login gunakan username dan password default itu admin dengan password kosong. Tekan enter. Tekan N. Tekan enter. Iya. Setelah itu MikroTik sudah terinstall dan belum dikonfigurasi sedikit pun. Ya. Setelah itu, oh ya, lupa. Untuk dikonfigurasi di OS yang kedua yaitu XP-nya, silakan klik pengaturan, penyimpanan. Dari sini saya sudah menginstal XP-nya, jadi tidak, saya tidak perlu menginstal XP-nya lagi. Dan ke jaringan, adapter 1, jaringan internal. Lanjut, inginkan semua. Untuk adapter 2 tidak usah, cukup dengan adapter 1 saja. Oke, ya, maaf saya lupa. Kita lanjut ke MikroTik-nya. Pastikan kalian sudah terkoneksi dengan internet. Ya, di sini saya menggunakan WiFi HP dengan kartu entry. Iya, saya sudah terkoneksi dengan WiFi HP dan saya sudah terhubung internet. Saya akan coba
Ngecek koneksi laptop saya ke internet. Saya menggunakan ping 888 untuk memastikan apakah laptop saya terkoneksi ke internet atau tidak. Tekan enter. Ya, di sini sudah reply dan cepat detailnya. Menandakan bahwa laptop saya sudah terkoneksi ke internet. Tekan keluar. Ya. Setelah itu kita kembali ke mengetik dan pastikan pertama-tama buatlah carikan IP untuk mengetik kita ini dari hotspot ini dengan cara biasanya sih secara otomatis mendapatkan IP di yang punya saya ini akan mengeceknya menggunakan IP address link dan seperti yang terlihat di sini saya sudah mendapat IP koneksi internet dari tersatu yaitu wirelessnya ini. Saya akan mau cek koneksi internet pada router saya. Router titik saya ini. Saya akan mengeceknya dengan menggunakan ping juga. Ping 888 juga. Dan sudah lihat bahwa titik saya ini sudah terkoneksi ke internet. Seperti yang terlihat di sini. Setelah itu kita akan membuat IP untuk host kita, si Microsoft XP-nya. Pertama-tama masuk ke IP, ya ke IP address, IP address, lalu add address, ketikkan IP yang mau kita buatkan untuk host kita. Di sini saya menggunakan IP 10, 10, 1, 1, slash 24, dan ini interface-nya Ether 2. Ether 2, berarti tekan Enter. Setelah itu kita buatkan IP pool untuk IP pool atau rentang seberapa banyak host yang dapat terkoneksi pada detik kita dengan cara masuk ke IP address IP pool lalu tambahkan namanya tambahkan add name saya menggunakan pool 1 pool 1 untuk namanya ringnya tentang menggunakan IP address yaitu 10 10 1 2 sampai 10 10 1 titik 100 sini saya menggunakan rentang 2 sampai 100 jadi terdapat 98 pas dapat terkoneksi ke router saya. Tekan enter. Dan selanjutnya tambahkan gateway untuk IP host yang telah kita buat ini 10-10-nya dengan cara masuk ke IP DHCP kembali IP DHCP server lalu network add address 10.10.1.0/24 lalu tambahkan gateway-nya 10.10.1.1 lalu tekan enter setelah itu aktifkan IP DHCP untuk kliennya dengan cara masuk ke IP DHCP server lalu add interface ter2 address oops sorry address nah, address pool menggunakan nama pool ini. Saya di sini menggunakan pool 1. Sesuai nama yang saya buat di sini. Disable no, atau mau aktifkan ya. Disable, no. Lalu tekan enter. Sini IP DHCP sudah dibuat untuk si host. Dan untuk di hostnya kita cek dengan cara menghidupkan hostnya, yaitu XP. Menghidupkannya. Iya. Saya akan meminimasinya.
sih sudah XP sudah hidup dan apakah dia sudah melakukan IP itu belum? Saya akan ngeceknya sekarang. Oh, tunggu sebentar. Ya, saya akan mengecek IP di XP ini menggunakan namanya dia menggunakan menu ini atau kalian bisa mencari di mana ya di komputer mungkin di network lalu ini ya. Kayaknya dia di mana di view network connection lalu di sini pastikan kalian sudah mematikan firewall kalian di XP-nya agar tidak ada oke, matikan oke. Dan untuk mengecek apakah sudah mendapatkan IP itu belum, si XP ini kita masuk ke status, klik kanan, lalu cari status dan cari support. Kebetulan di sini sudah terkonek, mendapatkan IP untuk si XP dari sini petik. Lalu saya akan mencoba mengeping dari apa namanya dari router ngetiknya ke si host si XP-nya dengan cara saya akan mengeping mengeping si XP pada menurut saya akan mengeping si XP ping IP-nya ping IP-nya 10 10 10 10 10 10 10 100 dan terhubung saya bisa akan mencoba mengoping dari XP ke router router yang berarti menggunakan CMD ya jadi saya akan mengoping ke IP routernya ya routernya saya akan ngecek IP address address. Nah, ini IP untuk router saya. Saya akan ngepingnya. 92.8 43 203. Iya, saya akan ngepingnya. Dan terhubung. Tentu kita bisa minimize. Jika kedua DPS kalian sudah terhubung antara ngetik dan XP-nya sudah terhubung. Setelah itu kita akan memberikan akses internet kepada si XP ini dan menggunakan NAT, menggunakan firewall NAT pada ngetik. Baik, setelah itu saya akan pastikan dulu penanya di XP belum belum dapat mengakses internet. Pastikan menggunakan untuk memastikannya saya menggunakan ping ping IP Google 88. Tunggu. Ya, seperti yang sudah dilihat RTO request timeout tanda belum terkoneksi ke internet. Nah, saya akan memberikan koneksi internet di XP dari ya, menggunakan firewall. Setelah itu kita akan penuhnya memberikan akses internet untuk XP-nya dengan cara masuk ke IP firewall, IP firewall, masuk ke NAT, lalu tambahkan IP DHCP untuk si XP, menggunakan add chain. Source NAT out interface interface meter 1 meter 1 dengan action masculine ya di sini saya menggunakan point interface nya gimana chain nya source NAT
yaitu sumber sumber internetnya dari interface ether satu yaitu WP-nya. Itu dulu tekan enter. Setelah kita memberikan firewall not pada titik secara otomatis, si klien akan mendapatkan akses internet dan kita bisa mengeceknya menggunakan ping Google, ping API Google lagi pada sini. Dan kita cek apakah tempat internet dari internet. Dan seperti yang dilihat sini, si XP-nya sudah mendapatkan kondisi internet. Ya, sudah reply. Coba kita cek pada browsernya. Dan di sini kita menggunakan Firefox biar ringan. Di sini cuma mengetik Google. Enter. Ya. Seperti yang dilihat, ya, di sini sudah si XP sudah terkoneksi ke internet. Dan kita sudah dapat dari internet pada host XP kita. Setelah itu kita akan mencoba dan melakukan pembelokan situs di router mengetik kita di sini agar si XP tidak bisa mengakses sebuah situs yang telah diblok di router mengetik ini. Setelah itu kita mulai melakukan kegiatan pemblokannya. Pertama-tama kita akan membuat sebuah rule pada pada API firewall di bagian layer 7 protokol. Di sini kita akan membuat rule untuk rule yang berisikan sebuah situs apa yang ingin kita blok. Itu kita akan membuat rule baru. Kalau di sini kita makan rule add admin. Sini kita menggunakan blok apa namanya, blok admin. Kita akan sini saya akan mencoba memblok Facebook agar si XP tidak bisa membuka Facebook di sini. Teman-teman, saya akan mengecek apakah si XP ini bisa mengakses Facebook atau belum. Seperti yang dilihat, saya akan klik ini dan sini kan saya akan buka Facebooknya. Ya, CSP dapat mengakses Facebook. Setelah itu kita akan mencoba memblok Facebook ini dari mengetik yang keluar. Blok XP, tambahkan namanya blok XP. Setelah itu tambahkan drag XP dengan format static. Setelah itu sebentar, titik itu pangkat titik plus kongkor itu itu ketikan situs yang ingin kita blok itu facebook.com. setelah itu saya akan memberikan cinta pada XP nya titik bintang slash dollar ya itu. Tekan enter untuk menyelesaikan pembuatan rule nya. Tekan enter untuk melihat rule yang telah dibuat. Kita bisa mengetikkan perintah print untuk melihat rule yang sudah dibuat. Print sini terlihat saya baru membuat satu rule yaitu blok FB dengan XP ini dan dengan nomor 0. Setelah itu kita akan mengaktifkan rule ini di filter. Ya, di filter. Kita akan keluar satu tingkat. Setelah itu masuk ke filter. Ya. Setelah itu kita akan mengaktifkan rule yang sudah dibuat tadi, menggunakan filter dengan cara add tambahkan layer 7 protokol. Oh, sorry. Sesuai dengan nama yang telah kita buat tadi. Sini saya membuat layer 7 protokolnya dengan nama blok blok XP. Sini kan mengetik blok X blok
API dan tambahkan join dan actionnya dengan join forward dan action action drop. Action drop ini digunakan untuk menghapus paket yang dikirim dari si klien ke router secara diam-diam oleh si router ini dan mengirimkan perintah gagal terhubung lah itulah ya. Setelah kalian mengetiknya, kalian bisa menekan enter untuk mengaktifkan pengeblokan situsnya. Tekan enter untuk mengaktifkannya, mengaktifkan enter. Setelah itu, kita akan mencoba membuka situs Facebook di hostnya menggunakan browser. Saya akan coba membuka ini. Saya akan mengulang lagi. Facebook. Saya akan buka Facebook. Seharusnya di sini tidak akan bisa si host CSP ini mengakses si Facebooknya. Dan lihat, ya, timnya berhasil. Dan memang berhasil. Seperti inilah tampilan jika kita telah berhasil mengeblok situsnya. Si klien tidak akan bisa mengakses situs yang sudah kita blok tadi. Dan di sini kita akan lihat seperti ini, loading secara terus-menerus. Mungkin dengan durasi 5 menit atau lebih. Dan sini akan server not found seperti itu. Membuktikan bahwa si CSP ini tidak bisa mengakses situs yang telah kita blok di sini. Itu. Iya. Kita akan mencoba membuat membuat apa namanya? Mengeblok situs YouTube. Sebelumnya pastikan apakah si klien maaf saya stop tadi. Sebelumnya pastikan apakah si klien dapat terkoneksi dengan YouTube. Misalkan buka YouTube. Ya, masih bisa, bisa. CSP dapat mengakses YouTube dengan baik. Jadi saya akan mengebloknya di ketik. Silakan kalian sambil menunggu loading ini juga. Silakan kalian buat rule untuk ngeblok YouTube-nya di layar 7 protokol keluar satu tingkat masuk ke layar 7 protokolnya lalu add name nama rule-nya misalkan buat blog YouTube dengan red XP sama seperti tadi tinggal ubah ininya namanya artis webnya pangkat titik plus tombol youtube.com lalu di sini berikan sintak titik bintang slash dolar dan tekan enter. Untuk melihat hasil rule-nya kita bisa melakukan print. Dari sini saya sudah membuat dua rule. Dan saya akan mengaktifkan rule ini di filter agar si klien tidak bisa mengakses YouTube. Itu. Jadi kita masuk ke filter. Filter. Setelah itu kita aktifkan tadi add layer 7 protokol spasi 6 dan berikan nama layer 7 protokolnya. Ini saya buat blog YouTube, blog YT, blog YT, blog YT dan memberikan chainnya forward dan actionnya drop. Itu kita setelah itu kita akan enter untuk mengaktifkannya. Enter.
dapat dilakukan dengan cara menghapus pop filter yang telah kita buat di sini. So, saya akan mencoba mengizinkan kembali si XP ini mengakses Facebook. Dan di sini saya akan coba memastikannya dulu. Dan lihat saja. Si XP tidak bisa mengakses Facebook maupun YouTube karena di sini masih terdapat filter si XP dan YouTube. Saya akan menghapus filter FB agar si XP dapat mengakses Facebook. Setelah itu saya akan memberikan perintah remove untuk menghapusnya kita bisa menggunakan nomor yang ada di sini. Nomornya yaitu saya FB. FB berada pada nomor 0, opsi pertama nomor 0, dan saya akan menghapus FB remove 0, lalu tekan enter. Dan itu si XP akan dapat kembali mengakses Facebook. Sebelumnya saya akan melihat terdapat saja yang aktif. Dan dilihat di sini saya sudah menghapus filter FB dan hanya tersisa filter YouTube-nya ini. Saya akan mencoba merefresh kembali halaman halaman di sini Facebook-nya. Refresh. Dan lihat saja si XP sudah dapat mengakses Facebook kembali. Ya, sebetulnya untuk menambah rule lagi, kalian bisa lakukan di layer 7 protocol dengan cara add name tambah XP-nya dan aktifkan rule tadi di layer 7 protocol dengan cara filter dimasuk ke firewall filter, add layer 7 protocol nama rule-nya, chain forward, action-nya drop, ingat drop. Yaitu namanya untuk menghapus atau mengizinkan kembali si klien mengakses situs yang telah diblok, kalian bisa menghapus filter yang kalian buat sesuai dengan nomor yang ada di sini. Seperti contoh tadi saya menghapus blok FB-nya di ini. Ini dia, hal remove menghapus ini. Dan saya melihat filter yang tersisa yaitu YouTube. Ya, itulah sebenarnya hasil yang muncul bila si klien tidak bisa mengakses situs yang sudah kita blok di titik firewall ini. Titik ya, firewall. Lalu kita akan mencoba menghapus filter di sini. Saya akan mengembalikan akses agar si SP dapat mengakses semua situs yang mereka inginkan, XP inginkan. Saya akan menghapus filter yang ada di sini, remove, no, ini dia, remove, no, enter. Lalu pastikan lagi. Dan di sini tidak ada filter sehingga si klien bisa mengakses semua situs yang dia inginkan. Saya akan mencoba apa itu lagi. Para si XP sudah bisa membuka Facebook dan YouTube seperti semula. Ya, mungkin seperti itulah cara menerapkan firewall layer 7 protokol filter dan NAT untuk mengeblok sebuah situs dari router mikrotik virtual yang saya buat di virtual box. Ya, itulah. Terima kasih.